Kacau si Atin-Atin ini. Merasa jadi istrinya Azizi. Oke, jadi kali ini kita mau ngomongin momen-momen kebersamaan kita sama Z. Yes. Dari siapa? Atin. Oke, aku ya. Oke. Okay. Aku sama Z tuh sudah kenal lama tapi tuh enggak pernah dipublish. Wait. Enggak, ya ih alay banget sih. Aduh. Enggak, tapi maksudnya kayak enggak pernah diituin aja, enggak pernah ngobrol keluar aja. Tapi kayak emang sering kan, dan kalau emang ada keluar kota, ada Z-nya, pas itu pasti kita sekamar. Ada gitu ya. Yang jahat sih ini. Ini waktu itu di Bali, aku sama aku Kristi Marsha, Z itu datang hari nantinya. Karena dia sibuk lah ya guys ya, sibuk. Oh, okay. Terus tiba-tiba Marsha sama Kristi kayak, kita berdua ya Kat. Terus aku semalam aku sendiri dan aku gak bisa tidur gara-gara gak ada Z. Terus dia datang, dia cuma kegiatan terus pulang. Ya, aku kayak, oh my god, ini ya rasanya menjadi istri yang ditinggali suami keluar kota. Lu. Apa? Oke, okay, wow. Kacau banget ya Atin-Atin ini. Tolong ya. Aku gak bisa kalau gak lebay. Oh, okay. Tapi kemarin aku 2 minggu sekamar sama dia. Wow. Lumayan. Karena dia kan agak dramatik ya orangnya ya. Dia tuh dramatik guys. Iya, nonton video YouTube dikit nangis. Nonton video dia gini ketawa. Dia tuh princess treatment banget. Dan aku kan kayak, Zee lu ngapain sih Zee? Zee ayo dong, Zee ayo dong gitu kan. Jadi kayak wow sih emang Zee. Friend, I love you bro. Mantap. Sugoi. Sugoi. Tau gak sih? Aku mau ngeluh dikit deh. Zee ya, nih. Kan kita keluar kota nih kan. Terus kita di Surabaya waktu itu. Kita ke mall. Oh, okay. Ya kan? Aku pakai masker guys. Ya kan? Walaupun aku kayak JKT gitu. Iya. Yeah. Aku aja pakai masker guys. Iya deh. Ya kan? Ampun bang. Makasih ya. Iya nih guys, aku aja pakai masker kan. Z, kayak bayangin Z JKT guys. Gak pakai masker dia kayak, gak bisa gue pakai masker. Terus kita dikejar-kejar anak kecil guys. Gara-gara dia. Tapi gak apa-apa. Kayak, makasih ya Z. Aku juga ngerasa jadi kayak, aku dikejar-kejar. Aduh. Lucu banget ya dia. Kalau Cigre.